Hai, Assalamualaikum. Nama saya Admi Raisa dari kelas 1 Wangsa. Hari ini saya nak bertanya tajuk warna. Warna ialah tindak balas cahaya ke atas sesuatu permukaan. Tanpa cahaya, warna tidak akan wujud. Warna dapat dikesan melalui dari penglihatan kita. Okey. Dari penglihatan kita. Okey, tudung saya ni warna hitam. Kan? Kalau waktu malam, kita tak akan nampak kain ni warna apa, baju ni warna apa sebab gelap tak nampak. Okey. So gambar A dan gambar B ni boleh nampak kan? Satu yang A ni gelap, yang B ni berkala. Kan? Okey. Mana lagi Maria? Tentulah B kan? Okey. So sekarang ni kalau antara gambar dua ni B lagi menarik kan sebab dia berkala. Dia waktu yang dia menggunakan dari penglihatan kita. A ni pun sama. Tapi dia waktu gelap dia tak berkala. Faham tak? Dia tak berkala. Okey. So, saya nak terangkan tajuk kedua ya, jenis warna. Warna terbahagi kepada tiga jenis iaitu warna primer, warna sekunder dan warna tertiar. Apa benda itu warna-warna ni? Okey, nanti saya terangkan. Jenis-jenis warna ini boleh dilihat dengan jelas menggunakan roda warna. Roda warna merupakan bahan rujuk dalam menganalisis dan memilih warna yang sesuai dalam bahan itu. Okey. Nak tengok warna roda? Okey, ni warna roda. Contoh warna roda untuk kita nak color-color. Dia ada warna tunas semua tu kan? Tahu kan? Okey. So, saya nak terangkan warna primer dulu. Warna primer yang tidak boleh dihasilkan dengan cara campuran warna. Dia warna asas, faham tak? Dia warna asas. So warna asasnya ialah warna merah, biru dan kuning. Okay. Merah, biru dan kuning ni warna tiga-tiga ni adalah warna asas. So kita boleh guna dia, maksudnya dia pengasal. Kalau biru dengan warna kuning dia akan jadi warna hijau. So warna biru dan kuning ni kan warna pengasas. Warna merah, biru dengan kuning. Merah, biru, kuning warna pengasas. So bila biru campur dengan warna kuning dia akan jadi warna hijau. Okay. Contoh macam ni kan. Ni warna kuning dan warna biru. Okay, saya kalikan warna kuning dan warna biru. Sekejap. Warna kuning, warna biru. Okay, dia akan jadi warna dia akan jadi warna apa tu? Okay, dia akan jadi warna hijau. Okay, so tengok di sini. Saya lupa. Okay, yang ni mula-mula warna kuning. Lepas tu saya lorekkan dengan warna biru jadi warna hijau. Nampakkan warna bentuk peti kan? Okay, so kalau kat dalam buku dia punya roda dia macam ni. Macam ni. Tapi yang saya punya tu dia banyak sikit lah colour dia kan? Okay. Seterusnya, warna sekunder. Warna sekunder ni terjadi apabila warna primer digabungkan akan jadi warna sekunder. Faham tak? Okay. So, antara warna sekunder ialah warna yang dihasilkan daripada campuran dua warna asas. Warna asas tadi warna primer. Okay. Lepas tu, warna jingga, ungu dan hijau. Contohlah, biru, merah, biru campur kuning jadi warna apa? Tadi hijau kan? Lepas tu, merah campur kuning jadi warna jingga. Eh, saya. Okay, saya tunjuk. Merah dan kuning jadi warna jingga. Jingga tu orange. Okay, ni merah campur warna kuning. Merah. Okey, cuba tengok yang kedua ni pula. Okey, yang ni warna merah sama kuning. Nampak tu? Dia ada sekejap, kabur lah, sabar. Nampak tu? Dia ada warna orange-orange sikit kan? Warna jingga-jingga sikit kan? Okey. Itu sebabnya kalau warna asas merah campur warna kuning. Okey. So kalau merah campur warna kuning jadi jingga. Kalau ungu warna dia macam mana? Merah campur biru. Warna dua asas warna depan tu kan? Merah campur biru. Ini warna merah. Warna biru. Okey. Mari kita try. Biru dulu. Kita buat biru dulu ya. Biru campur merah. Merah. Okay. Nampak tak dia jadi warna macam purple-purple pekat macam tu kan? Dia ada nampak macam warna purple-purple pekat tu. Itulah warna ungu. Ungu pekat kan? Ungu pekat. Sebab saya kali warna merah tu purple pekat. So warna ungu cair-cair tu cuba yang sampai warna purple dengan biru cair-cair sikit. Okay. Seterusnya, warna tertiar. Warna tertiar yang dihasilkan daripada campuran satu warna asas dan warna sekunder. Warna kuning ke hijau-hijauan, kuning ke kejinggaan, merah ke ungu dan jingga biru ke hijauan dan biru ke ungu. Keungguan. Gitu. Warna asas tu warna primer. Okey, lepas tu dicampur dengan warna sekunder jadilah warna tertiar. Okey. Ada dalam boleh baca dalam buku teks muka surat 76 yang bahagian bawah ni. Okey. Warna yang dihasilkan daripada campuran satu warna asas dan satu warna sekunder dicampurkan. Warna asas dan warna sekunder. Okey. So warna kuning ke hijauan? Warna kuning ke hijauan?
kuning kejinggaan, merah keunguan, merah kejinggaan, biru kehijauan dan biru keunguan. Okey, korang boleh try. Korang boleh try buat warna-warna macam tu. So, nanti dia akan jadi warna. Kalau kalau korang tak ada pensel color warna ungu, boleh merah campur warna biru. Atau tak ada warna hijau, boleh buat merah campur, biru campur kuning. Okay, contohlah korang tak ada, korang betul-betul tak ada warna biru. So korang boleh buat korang boleh buat warna sebab warna asas je warna merah, biru dan kuning. Kau tak ada warna biru, tak boleh lah buat, tak boleh buat color apa-apa. Sebab tiga color yang gini color asas, color yang memang kita nak tukarkan jadi color yang kita nak, kita tak ada tu. Okey, seterusnya. Okey, yang muka surat 77 ni, 77 ni nilai warna. Nilai warna. Okey, contoh nampak tu dia ada tunjukkan nilai warna dia tu. Okey, nilai warna ialah ton warna. Nilai pancaran warna dari gelap ke terang melalui campuran warna putih atau hitam. Okey, faham tak? Okey, kalau warna putih, contoh mula biru cair. Lepas tu kita pekatkan sikit, kita pekatkan sikit, pekat jadi warna hitam, okey? Okey. So kalau yang paling pekat tu nampak tu biru pekat tu. Okay, nampak biru pekat tu kan? Sebab warna hitam. So dia macam warna tone lah. Warna dia macam makin lama dia pekat macam tu. Okay, seterusnya warna neutral. Warna neutral ada tiga. Sebenarnya ada dua je. Tapi bila putih campur warna hitam jadi warna kelabu. So dia ada tiga lah. Okay, warna neutral ialah hitam, putih dan campurkan antara kedua-duanya iaitu kelabu. Faham kan? Contoh warna... Alamak, tak warna putih. Contoh, mari kita tengok ni. Kita tengok video ni tak? Okay. So sekarang ni kita tengok warna hitam. Warna hitam campur warna putih kan? Okay, kita ini. Kalau ngok ini jam tonal warna tadi tu lah. Yang tonal warna tadi tu. Okay, so kita boleh tengok warna putih campur warna hitam jadi apa kan? So dia jadi warna ni. Contohlah, ni warna dia asal kan? So kalau dia campur dengan warna hitam ni, dia ada lah tonal-tonal dia kan? So boleh lah jadi yang ni, yang medium ni. Warna kelabu kan? Bila atas campur bawah, jadi dia tengah. So yang warna dia tu warna kelabu. Okay, jadi kita tengok contoh yang lain tak? Kita tengok contoh yang ni. Dia ada bagi contoh ni. Okey, ni tengok. Warna kuning campur warna biru jadi warna hijau. Warna biru campur warna merah jadi warna purple. Ungu. Okey, warna merah campur ni sebenarnya ni salah ni. Ni jadi warna jingga-jingga. Warna oren-oren. Ni salah ni. Ni jadi warna oren. Warna sekunder ni warna asas. Okey, warna asas. Okey, warna asas. Ni kita balikkan je lah. Macam ni, sibuk ni. Entah je tu. Okey, ini nampak? Jadi macam warna, ni seperti warna oren. Ni macam ni. Seperti warna oren ni. Ni salah. Okey, so kalau yang ni campur ini jadi warna macam ungu-ungu. Nampak tu ungu-ungu tu. Kocak kabur. Ui, nampak tak tu? Warna macam purple-purple sikit kan? So, sama juga macam ni. Ini jadi warna ungu eh. Okay, so kita tengok contoh yang lain pula. Ni lah. Ni betul-betul. Kuning, merah, campur kuning jadi orange. Jingga kan? Ni betul-betul. Okay, so kuning campur biru sama dengan hijau. Okay, yang warna asas ialah merah, kuning, biru. Ni ialah warna asas dia. Okay. So, ada. Ini contoh gambar roda warna. Roda warna ni dia macam ada banyak-banyak colour. Dia macam warna pink, bahagian pink, pasal coklat, pasal kuning. So yang saya tunjuk tadi tu adalah gambar tonal roda juga. Dia lebih kurang macam ni. Ni dalam buku teks ni ada ni. Okay? Macam roda warna. Okay. Yang tadi tu bukan video lah. Itu saya nak tunjuk contoh sebab tak ada warna putih. Okay. Di sini lah. Jadi warna yang macam dia macam warna black tu. Lepas tu jadi sisi warna putih kan? Itu pun warna natural juga. Warna natural juga. Yang tadi saya tunjuk tu sebab tak ada kalan putih. So saya search online just untuk search internet. Okay, seterusnya ubahan warna. Ubahan warna ialah warna sewarna menokorong. Terhasil melalui pelbagai tone. Dia macam ni lah. Warna harmoni ialah warna yang terletak bersebelahan dengan roda warna. Faham tak? Yang tadi saya tunjuk roda warna tu. Macam ni lah. Dia mula harmoni. Lepas tu tiba warna ungu kan? Okay, tiba dia warna ungu. So macam tu lah. Dia contoh tadi tu warna hijau. Lepas tu dia tiba warna biru. Biru ke ungu macam tu lah. Lepas tu dia jadi warna tu. Dia jadi macam tone lah, harmoni. Tiba-tiba dia jadi warna lain. Jadi masuk warna lain. Itu maksudnya roda warna. Okey, warna penggenap ialah warna terletak bertentangan dengan warna roda warna dalam roda warna. Warna penggenap ialah warna terletak dalam pertentangan dalam roda warna. Okey, suhu warna. Suhu warna ialah warna panas. Warna panas ialah kumpulan warna yang memberi kesan terang dan garang. Okey, warna terang. Contoh, warna panas ialah warna apa? Warna merah kan? Ni kan warna merah. So, warna terang jadi ke warna garang. Garang warna merah, warna panas ialah warna merah. So, dia macam dari harmoni jadi tiba warna merah. Macam tu. So, kalau warna sejuk, contoh kalau kita tengok suhu dekat luar negara, dekat overseas semua tu kan, dia ada suhu mulai sejuk, lepas tu makin lama makin tinggi. Macam
tiga darjah. Eh, tiga darjah tu tinggi sangat. Okay. So daripada warna hijau ni tiba-tiba warna ungu. So dia macam naik sikit warna biru, hijau, lepas tu warna biru, lepas tu purple lah macam tu kan. Okay, lepas tu yang seterusnya warna yang akan menimbulkan kesan pantulan, warna yang berbeza bila bertemu dengan warna latar yang berlainan dua jenis bertindak, iaitu positif dan negatif. Apa itu positif dan negatif? Okay, positif dan negatif ialah macam nak nampak kan gambar dia. Okay, kalau tak nampak saya akan kongsikan di sini. Ni warna positif dan negatif. Warna positif tu, okay, ini saya akan tunjukkan di sini. Warna positif tu warna kuning kat luar, merah kat dalam. Negatif tu merah kat luar, merah kat luar, pink kat dalam kan. Okay, apa maksudnya? Apa maksud kotak-kotak tu kan? Okay, maksud dia warna kuning dia macam warna lemah lah. Lepas tu warna merah tu kan warna kuat, dia nak macam ke dalam, positif tu kan macam ke dalam kan. So warna negatif ni macam ke warna merah tu kan lagi kuat daripada warna pink tu kan. So dia macam kalau negatif kuat. Okay, kalau korang nak senang ingat, kalau positif, warna yang lebih kuat ke dalam. Okay, warna yang lebih, kalau warna kat luar, warna pekat tu, warna kuat tu, warna bila kita colour, warna tu je akan nampak. Sebab warna dia kuat, warna dia pekat, macam tu. So kalau nampak warna pekat ataupun warna kuat dekat luar, terang ke apa ke, terang kat dalam, dia akan jadi warna negatif. Okay, dah nak contoh macam ni kan. Warna negatif dia akan jadi warna negatif dia akan jadi warna, contoh. Okay, saya tunjuk contoh lah. Merah, satu warna pink. Satu nampak warna apa lagi? Campur warna pink. Okay, campur. Okay, saya dah campur kan. Okay, nampak kan? Dia macam warna pink-pink merah. Nampak macam warna pink-pink merah tu. Nampak tak ni? Okay, nampak kan? Macam merah juga. Sebab itu warna negatif. Dia macam warna kuat. Warna kuat dia macam warna kuat. Warna kuat lah. Saya harap korang faham lah warna tu. Okay, masa kita tunjuk contoh warna kuning, dengan warna orange. Kuning dengan warna merah. Kuning dengan warna merah. Okay, merah. Lepas tu kita colour orange. Sebab orange kat dalam kan, so kita colour merah. Cari kuning. Warna kuning. Dia colour pekan ni. Dia macam ni. Dia macam ni. Okay, nampak? Nampak yang kedua tu ya. Nampak warna merah. Warna merah dekat luar kan. Nampak warna merah. Warna merah. Ini untuk, ini untuk positif, ni negatif. Ini positif, ni negatif. Okay, seterusnya. Perspektif warna. Perspektif warna ni dia macam, contoh saya lukis, contohlah saya lukis dengan warna hitam kan. Okay, contoh. Contoh saya lukis rumah kan. Contohlah saya lukis rumah kan. Okay, saya lukis rumah kat sini. Rumah. Okay, lepas tu saya lukis pokok kat sini. Okay, kalau nampak kecil ni, nampak dia macam jauh kan? Pokoknya macam jauh sebab dia kecil. Lepas tu dia tergantung. Contoh saya lukis pokok kat sini. Nampak lagi jauh sebab dia kecil kan? Padahal kapal kertas je pun kan? Okay, itulah maksudnya perspektif. Contoh, kalau color warna, contoh, kalau rumah, kita buat contoh, contoh apa? Rumah lah, rumah-rumah. Okay, ini rumah lama. Okay, ini rumah baru. Iya. Okay, ini rumah baru. Ini rumah baru. Okay. Okay, lepas tu saya lukis pokok. Pokok dekat-dekat je kat sini. Nampak apa? Nampak macam lukisan biasa kan? Okay, so kalau dalam contoh dekat sini ni. Okay, so contoh dekat sini ni, nampak ni. Dia macam nampak, boleh nampak jauh sebab dia kecil. Okay, sekejap. Okay, so yang ni. Okay, ini nampak ni rumah ni. Okay, tak apa. Kalau tak nampak, boleh buat muka surat 77. Buku apa di sini visual lah, of course. Ataupun tengok gambar dekat sini. Tengok gambar dekat sini. Saya ada kongsi. Nampak tu. Nampak orang yang kecil tu kan. Nampak orang yang kecil tu. Tu maksudnya jauh lah ya. Okay, sambung. Okay, ini saya kongsi balik gambar tu. Kat sini. Okay. Saya kongsi balik gambar kat situ. Okay, nampak kan gambar yang orang kecil tu. Yang tu dia lukis kecil tu sebab nak nampak jauh lah. Nampak macam perspektif macam tu. Lukisan dia cantik. So kalau nampak, okay contoh. Nampak kan yang ada biru-biru sikit tu. Okay, kita nampak macam warna hijau. Lepas tu bila dekat nampak warna hijau. Okay, lepas saya tunjuk contoh je. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, cuba tengok tu. Okay, okay, nampak kan? Kacau lah benda ni. Sekejap.
Sekejap. Haa, nampak tu kan? Dia, okey. Contohlah, saya tunjuk contoh. Tak boleh. Saya tunjuk contoh. Sekejap. Dia senang pun. Contohlah, saya tunjuk contoh. Mula kita nampak hijau. Lepas tu hijau. Hijau. Lepas tu dekat, dekat daun-daun tu ada warna putih-putih lah. Warna-warna jingga-jingga lah. Macam tu lah. Tengok semua dari jauh nampak warna cantik. Harmoni je. Bila dekat-dekat kita nampak warna jingga macam tu lah. Okay, seterusnya muka surat 78. Okay, kita nak habis dah ni tajuk warna. Okay, seterusnya tajuk 78. Dia ada jenis warna. Korang boleh tengok lah dekat muka surat 78 yang atas tu ada warna harmoni, warna pengena, warna perspektif. Warna lah, yang warna perspektif warna tu dia macam lebih kurang lah yang saya cerita. Ni cuma saya cerita ringkas-ringkas je. So, warna prima ada warna natural. Okay, warna natural warna apa tadi? Warna warna hitam, kelabu, warna ringkas, warna ringkas. Macam warna biasa-biasa. Okay, ni warna putih. Lepas tu, ada dua warna hitam. Tunggu saya warna hitam. Lepas tu, kelabu. Macam tu. Macam warna biasa kita pakai selalu eh. Okay, lepas tu yang warna prima tu. Gambar kereta. Ada saya kongsi kat sini. Warna prima tu warna kereta. Warna apa? Warna asas? Okay, kita hafal balik. Warna biru, kuning, warna merah. Okay, lepas tu ada warna panas. Warna panas tadi warna apa? Warna merah kan? Okay, warna sejuk warna macam hijau, biru, purple lah macam tu. Gitu. Okay, lepas tu warna bertindak. Okay, ada boleh baca lah ni benda-benda yang Mas Surat Abdul Rahman interior. Okay, semua ni are clear on museum board. Warna bertindak. Okay. Okay, seterusnya fungsi warna. Fungsi warna. Okay, yang ni harmoni. Yang kat ujung sekali ni yang selalunya raja-raja pakai yang ni kan? Okay. Raja-raja yang dah meninggal. Okay, sekarang ni. Okay, sekarang ni kita buat soalan latihan formatif. Kita cuba. Okay, saya akan tunjuk soalan dia kat sini. Soalan kat buku teks muka surat 79. Bahagian tajuk warna. Okay, kat sini soalan dia. Nyatakan jenis warna iaitu prima, sekunder atau terier bagi warna-warna berikut. Okay. Warna merah. Warna merah, warna biru keunguan, merah kejinggaan, hijau, kuning, ungu. Okay. Yang soalan dua tu dicakap campuran warna hasil warna. Okay. Lepas tu tanya, kuning campur hijau. Okay. Nampak kan? Perasan kan? Yang campuran warna tu yang kat tepi-tepi tu warna kuning, merah, biru. Lepas tu dia terbalik. Hijau, jingga, hijau. Okay. Dia campur lah. Okay. Kita kena cuba dulu. Kita cuba. Ni mana ni? Kita cuba. Okay. Warna dia minta warna apa? Kuning, hijau. Kuning dan hijau. Kuning, hijau. Hijau apa? Hijau cair lah. Kita guna hijau cair. Kita nak guna pakai-pakai lah. Okay. Saya tunjuk contoh. Kat sini. Okay. Warna kuning campur warna hijau. Okay. Warna. Dia kata warna kuning dulu tu. Kita guna kuning dulu lah ya. Okay. Warna kuning. Kita conteng. Sebab ni buku abang. Buku pinjaman ya. Jadi warna apa tu eh? Warna hijau. Jadi warna hijau kan? Okay, so tulis lah kat sini hijau. Okay, sekarang ni korang dah faham kan apa maksud warna? Warna ni senang je. Kita kena hafal dia punya warna asas. Kita kena hafal warna asas tu warna prima lah. Warna prima, warna sekunder, warna tertiary. Kita kena apa itu. Kita kena faham apa itu tone warna. Kita faham apa maksud definisi warna. Jenis warna. Warna harmoni, warna itu, warna ini, warna sejuk, warna panas, warna ya, macam tu lah. Okay, so daripada itu saja daripada saya.